Warga sekampung di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dibuat geger usai ditagih petugas penagih utang. Bagaimana tidak, mereka ditagih duit pinjaman, padahal mengaku tidak merasa meminjam uang. Hal tersebut menimpa ratusan warga di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Mereka merasa kaget lantaran tidak pernah melakukan pinjaman. Pihak desa kemudian melakukan penelusuran usai menerima informasi tersebut. Hasilnya, pihak desa menduga jika ketua kelompok PNM Mekar desa tersebut yang menjadi biang kerok di balik kejadian ini. Oknum tak bertanggung jawab itu mencuri data pribadi milik warga, berupa kartu tanda penduduk, KTP, untuk dijadikan jaminan untuk melakukan pinjaman ke lembaga pembiayaan tersebut. Diketahui total ada 407 orang warga yang mengaku dicatut namanya untuk berutang.